Berikut adalah jadwal dan hasil pertandingan klasemen dan top skor sementara Berliga 1 2023-2024. Berikut adalah hasil lengkap pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. Barito Putra bermain imbang satu sama dengan Rans Nusantara. Bali United menang 2-0 atas Persikabo. Dewa United bermain imbang satu sama dengan Persebaya Surabaya. Persik Kediri menang 2-0 atas Bayangkara FC. Arema FC menang 2-1 atas PS Sleman. PSIS Semarang menang 2-1 atas PSM Makassar. Persis Solo bermain imbang 2 sama dengan Persija Jakarta. Madura United menyerah 1-2 dari Borneo FC. Persib Bandung menang 5-0 atas Persita Tangerang. Berikut adalah klasemen sementara hingga pekan ke-14. Borneo FC memimpin urutan pertama dengan 28 poin. Madura United 27 poin. Persib Bandung 24 poin. PSIS Semarang 24 poin. Rans Nusantara 23 poin. Persebaya Surabaya 22 poin. Bali United 21 poin. Barito Putra 21 poin. Persija Jakarta 19 poin. Persis Solo 19 poin, Dewa United 18 poin, Persik Kediri 18 poin, PSC Sleman 18 poin, PSC Makassar 18 poin, Persita Tangerang 14 poin, Arema FC 13 poin, Persikabo 9 poin, Bayangkara FC 6 poin. Berikut adalah jadwal pekan ke-15 Berliga 1 hari Jumat 6 Oktober 2023. Rans Nusantara versus PSIS Semarang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persikabo versus Persis Solo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Arema FC versus Borneo FC pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dewa United versus PS Sleman pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu 7 Oktober 2023. Persebaya Surabaya versus Persib Bandung pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persija Jakarta versus Barito Putra pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu 8 Oktober 2023. PS Makassar versus Madura United pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persita Tangerang versus Persis Kediri pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bayangkara FC versus Bali United pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.